untuk pembuatan PHB Sulaiman ini dalam rangka mengantisipasi meminimalkan genangan di wilayah RW 03 Cipinang Melayu. Jadi PHB ini berhubungan langsung dengan danau yang ada di Halim. Ini saat sedang dinormalisasi dan outlet dari danau itu dibuatkan pintu air. Dan pintu air itu hari ini sudah selesai, jadi bisa dipergunakan apabila terjadi hujan, bisa mengkontrol air yang dari danau ke PHB Cipinang Melayu. Untuk PHB sendiri, saat ini pekerjaan itu hanya membersihkan sedimen-sedimen ya. Tapi kalau untuk danau yang ada di Halim, sedang lagi pengerukan di wilayah Halim. Jadi nanti akan dikeruk, setelah dikeruk rencananya akan dibuat site. Ukurannya kurang lebih itu 2 meter lah Pak, 2 meter. Dan nanti setelah ini selesai, terus dikontrol oleh Sudin SDA. Jadi setiap hujan, Sudin SDA akan mengontrol aliran keluar masuk dari Halim ke Cipinang Melayu. Untuk saat ini masih manual Pak, tapi nanti mungkin kedepannya kalau memang ada perencanaan untuk dibuatkan rumah pompa, ini kan lebih bagus lagi, lebih maksimal, karena memang rumah pompa ini juga menurut saya sangat dibutuhkan di PHB Sulaiman.